Ya, ibu-ibu mau ibadah. Panas ya, matahari kok teh. Dia di bawah panas. Selama anak bawah panas. Sebelum bawah panas, kita. Satu tahun, satu tahun bawah panas. Bilang. Selfie luar tuh ini bilang. Selfie rupa tahu belum pernah. Nona, Sophie. Hey. Lebih leluasa dan kurang beribadah, no? Duduk-duduk. Jadi mau makan dulu. Itu tadi kada belum kan. Biar jadi ibadah dulu di sini. Mau keluar lagi. Kalau mau kasih makan anak-anak, mau makan anak. Kamu bagi bayar, ya itu terserah. Kalau mau makan ibu padaku. Ingatlah doa ibu, tiap hari aku kenal
Kristen, tanggal 10 besok adalah hari Ibu. Dan saya dengar di Southwest mereka merayakan khusus dalam acara hari Ibu ini, ada kembang yang disediakan. Kita tidak dapat menyiapkan kembang untuk ibu-ibu pada siang ini, tetapi kita mau memberikan penghargaan. Bapak-bapak mau memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya, sebaiknya kepada ibu-ibu, karena ibu-ibu adalah spesial di dalam kehidupan keluarga dan di dalam kehidupan kembang. Baik, pada waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada seorang wanita untuk menjadi ibu, menjadi seorang ibu, dengan kata lain, Tuhan mempercayakan anak-anak di dalam rumah tangga, maka Tuhan memberikan kepada ibu-ibu roh keibuan. Tuhan memberikan kepada ibu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri, tetapi kasih yang rela berkorban. Itulah pemberian Tuhan di dalam hati dari setiap ibu, yaitu seorang wanita yang sudah memiliki anak. Lalu sekarang, ibu-ibu ini melayani anak mereka dengan penuh kelemah lembutan, melayani anak mereka dengan roh suka berkorban, dengan memperhatikan bagaimana anak-anak ini bertumbuh. Picture begini terus saja. Dan anak-anak ini dilayani sedapat mungkin agar anak-anak something for stand up. Penuh kasih sayang. Kalau seorang anak dia dapat celaka atau mendapat kecelakaan, dia terluka, dia menangis, dia oleh karena kesakitan, seorang ibu selalu berada di sana. Ibu ini dengan secepat mungkin datang untuk mendampingi anak itu, menolong, merawat, memberikan pelayanan kasih yang luar biasa. Dan biasanya kata-kata dari ibu bahwa dia kalau boleh, apa yang diderita oleh anak ini boleh menjadi bahagian ibu ini. Sehingga ibu merasa bahwa perhatikan, dia dilayani dan sangat menolong untuk karena ini lebih penting. Ibu baik, saya mau perkenalkan kepada ibu. Jadi saat itu ada di mobil, ibu keluar mobil, dia ambil valinya atau masuk, ya masuk di kamar, ambil isinya, dia letakkan di atas tempat tidur dari ibu ini, kemudian dia ketahannya. Pada waktu ibu Francis melihat akan pakaian ini. Tapi kamera masih rusak, bagaimana? Bagus sekali DP warna ini, kamera ini. Iya. Selamat. Mereka apa? Tony. Bagaimana menurut ibu? Bagaimana menurut ibu sesudah melihat film ini? Oh, datang ulang kata, datang ulang. Bapak, ketuanya? Oh, ini ketua rombongan. Mana ini?
Selamat. Lumayan. Iya. Soalnya sudah kedua kalinya ini. Ketiga kali. Mau kita nonton ini dia. Tuh, soal lima kali sudah datang. Goodbye. Behold.